Ultraman Fighting Evolution Reverse. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube gue, Densetsu Kage. Dan di video kali ini gue bakal memainkan lagi game Ultraman Fighting Evolution Reverse. Tapi kali ini gue akan ngebuka secret ending yang ada di episode 12 ini guys. Nah, kalian bisa lihat ya, episode 12 ini akan gue buka secret endingnya seperti apa. Tonton video ini sampai akhir ya, oke? Oh iya, buat kalian yang baru gabung ataupun baru lihat video ini, jangan lupa dibantu like, share, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe, oke? Di sini gue bakal cepetin aja ya, oke? Kita akan langsung ke intinya aja. Jadi nanti pas battle langsung gue skip ya. Di sini scene-nya akan gue biarkan aja, karena lumayan durasi guys. Jadi biar kalian paham juga ya, alur scene-nya. その全てを影で操っていたのはかつて地球を手に入れようとしウルトラマンの手によって退けられた悪質宇宙人メフィラス星人であった。 Oke, gue langsung skip ya guys ya. By the way, di sini kalau kita skill 3-nya udah penuh atau bar yang di atas itu sampai full, nah di sini ada scene rahasia juga. Nah ini scene-nya guys. Jadi ketika Ultraman mau ulti pakai spesium Coulson-nya, tiba-tiba Mephiles minta dihentikan serangannya dong. Nah ini juga salah satu scene rahasia ya. Ketika kalau kalian powernya udah full ya. Jadi di sini kita nggak bisa ngekill alien Mephiles ya. Menurut gue sangat disayangkan ya, padahal gue pengen banget mencoba untuk nge-kill alien Mephiles ini guys. Karena gue gregetan banget guys, ngeliat muka alien Mephiles ini guys. Kalian juga gregetan gak kayak gue gini? Nah disini Mephiles menyampaikan pesan bahwa planet M78 lagi diserang ya. Pokoknya kalian nonton sampai akhir, jangan di skip-skip biar kalian tahu ending rahasianya ya. Atau ending event yang ada di game ini guys, di Ultraman Fighting Evolution Reverse episode 12. Nah di sini para Chaos Red udah datang ya untuk merusuh, dan di sini gue langsung ke intinya aja ya, ke Chaos Red U ya. Jadi gue akan skip ke Chaos Red U. Oke, let's go. Ultra no kuni wo osotta kuroi Ultraman tachi. Sono shoutai wa Mephiles Seijin ga Jeronimon Maltan Seijin wo riyou shite atsumeta Ultra kyoudai no sentou data wo moto ni Chaos Header no kopii nōryoku de umidashita Chaos Roid de atta. Ultra no kuni wo terasu jinkou taiyou Plasma Spark. Oke, di sini kita akan bikin Chaos Roid U sekarat dulu ya. Nanti setelah sekarat dan udah bener-bener dia darahnya nggak ada tersisa, nah di sini kita akan biarkan si Chaos Roid U untuk mengsekaratkan kita juga ya. Biar apa? Biar nanti si Chaos Roid U bisa ulti. Tapi kalian harus buat waktunya di bawah 40 detik ya, pokoknya di bawah 40 detik atau sekitar 30 detik ke bawah lah ya, pokoknya itu biar supaya kita ada ending rahasianya guys. Oke, jadi di sini gua akan bikin sekarat dulu dengan Nebula Combo ya guys ya. Pokoknya kalian harus usahakan supaya Chaos Roid U tidak menggunakan skillnya terlebih dahulu ya. Nah di sini kita berhasil Nebula Combo, nice. Nah kalau udah 2 menit ini kalian harus dicicil ya, cicil biar supaya si Chaos Roid U ini nyerang kita guys. Oke, di sini Chaos Roid U udah mulai sekarat ya. Nah ingat, pokoknya kalau udah sekarat jangan diulti ya guys ya. Kalian harus pinter-pinter ngulur waktu, dan kalian juga harus pinter-pinter untuk tidak menggunakan skill ya. Karena kalau kalian mau lihat ending rahasia, kalian harus biarin Chaos Roid U menang, dan di sini kalian harus berusaha bikin dia sekarat ya. Pokoknya harus benar-benar sekarat sih, jangan sampai enggak guys, karena kalau enggak bahaya ya. Nah kalau udah sekarat gini, ingat jangan di ulti ya guys ya. Kalian diem aja dan biarkan si Chaos Roid U ini menyerang kalian terus menerus sampai akhirnya sekarat juga ya, dan sampai akhirnya nanti dia akan mengeluarkan skill spesialnya ya, atau skill yang bulat guys. Nah ini kalian biarin aja dia nyerang kalian, kalian gak usah panik. Pokoknya ingat guys, di bawah sekitar 40 detik ya, 30 detik juga nggak apa-apa, di bawah 30 detik masih aman guys. Nah kalau lagi kayak gini kalian bisa tinggal aja ya, kalian bisa mau makan dulu atau mau ngopi dulu atau mau kalian bikin indomie atau makanan yang lainnya, pokoknya kalian santuy aja ya. Di sini kalian pokoknya kalau udah di bawah 2 menit, apalagi kalau kalian bisa bikin dia sekarat pas di waktu 2 menit, itu kalian punya waktu istirahat sekitar 1 menit 30 detik guys.
Oke, di sini aku udah di bawah 30 detik tapi kalem, di sini dia udah finish ya. Jadi kalaupun dia mau endingin finishnya atau langsung ngeluarin skillnya, jadi kita udah aman guys. Tenang aja, pokoknya di sini kalian nggak usah panik, kalian tunggu aja. Walaupun di bawah 10 detik juga nggak apa-apa guys, karena pas di sini dia udah brutal ya. Dan kalian bisa lihat dia langsung ini ya, ngeluarin ulti spesialnya. Di sini memang kita kalah, tapi di sini adalah ending rahasianya guys. Oke, kalian tonton video ini baik-baik guys. Dan ini benar-benar keren banget sih di scene ini guys. Enjoy the video guys. Gokil, keren banget ya guys ya. Plasma Spark-nya nolongin Ultraman dan di sini adalah momen menegangkan dan momen keren guys. Oke, kalian lihat, are you ready? Ini dia guys, momen kerennya. カオスロイドの侵略からウルトラの国は守られた。しかし、メフィラス星人の計画はまだ終わっていない。Jadi itulah ending rahasia di episode 12 di Ultraman Fighting Anniversary Bus. Dan di sini kita dapat rank D ya. Di sini nggak apa-apa sih, karena sebenarnya gue udah dapat rank S nih guys di episode 12 ini ya. Gue udah S semua. Dan jadi itu aja guys. Kalau kalian pengen tahu ending rahasianya, kalian pasti akan dapat D ya. Oke, cukup sekian dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan sampai akhir. See you next video. Goodbye. Dan ingat, jangan lupa subscribe guys. Oke, thank you guys.